Badan POM menerbitkan PPUK, vaksin merah putih yang dikembangkan oleh peneliti UNER dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Nah, kemudian nanti uji klinis fase 1 dan 2 ini yang ada clinical trial akan mengikut sertakan 90 subjek fase 1 dan 405 subjek fase 2. Subjek akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu dengan dosis yang berbeda ya tentunya. Selanjutnya setelah diperoleh hasil interim uji klinik ini, maka dapat berproses untuk pengajuan ke Badan POM dan mendapatkan persetujuan emergency authorization kira-kiranya adalah sekitar pertengahan Juli 2022. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.